warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, bagaimana kabarnya? Ketemu dan terima kasih sudah bergabung di Laetoni Channel. Kali ini, Laetoni akan berbagi cerita tentang indahnya bunga lantana atau biasa yang disebut bunga tembelekan. Oh ya teman, sebelum kita lanjut ke cerita keindahan bunga lantana, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya ya, agar tetap terhubung untuk video terbaru. Parapat, sebuah kota kecil di tepi Danau Toba, banyak memberikan keindahan. Ya, selain keindahan danau, pegunungan dan pepohonan, ada juga keindahan yang disajikan oleh sekumpulan bunga lantana atau biasa disebut bunga tembelekan atau dengan nama latin lantana cemara. Bunga yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan ini dapat hidup di daerah tropis maupun di dataran rendah. Bunga yang hidup secara bergelombol ini memberikan keindahan tersendiri saat bunga sudah mulai mekar. Keunikan bunga ini adalah saat mulai berbunga, berbentuk bulat seperti bola yang terdiri dari kumpulan bunga-bunga kecil. Selain warna putih, ada warna lain pada tumbuhan ini seperti warna ungu, kuning, pink, merah, bahkan ada perpaduan beberapa warna. Selain sebagai tanaman hias, ternyata bunga lantana ini dapat juga dipakai sebagai obat herbal atau untuk pengobatan alternatif. Antara lain, mengobati berbagai jenis penyakit kulit, mengobati permasalahan tulang dan sendi. Tanaman tembelaka ini pun dapat dimanfaatkan untuk pengobatan pada rongga pernapasan seperti batuk, asma, batuk berdahak, dan TBC paru. Bunga lantana ini dapat mencegah dan mengurangi berbagai macam penyakit. Selain itu, juga dapat mengobati sakit kepala dan bengkak pada kelenjar limfa, dapat diobati dengan tanaman ini. Cara pengobatan ini tentunya menggunakan daun yang dimasak atau direbus maupun digiling. Tanaman ini dapat digunakan sebagai salah satu obat alternatif karena mengandung berbagai macam zat seperti pada daun mengandung zat lantadene A dan B, serta minyak, asam lantat, dan lain-lain. Sedangkan pada akar pohon mengandung zat yang bersifat analgesik, antitoksik, dan antipiretik. Bagaimana sobat? Tertarik untuk menanam tanaman lantana ini?